Hai, anda bersama kami di Amaz. Baru-baru ini, semasa pelancaran Huawei P40 Pro, mereka turut memperkenalkan Huawei Watch GT2e. Huawei bukan sahaja terkenal dengan pengeluaran peranti pita, kini mereka kelihatan turut aktif dalam pembuatan jam tangan dan peranti IoT yang lain. Sebagai permulaan, jam tangan ini bukanlah pengganti kepada yang asal iaitu Huawei Watch GT2. Ini adalah versi sport yang memfokuskan kepada mereka yang selalu menggunakannya untuk aktiviti yang boleh dikatakan ekstrim ataupun membuat senaman harian kerana terdapat perubahan dari segi rekaan dan fungsi di dalam sistem. Sebagai contoh, butang di sebelah kanan telah diubah supaya menjadi lebih ergonomik, tidak lagi bulat tetapi senang untuk diakses pada masa yang sama dan kelihatan lebih sporty daripada jauh. Jadi lagi bucu-bucu yang tajam, nampak trendy ataupun lebih lifestyle. Butang yang diberikan di sini tidaklah begitu sedap untuk ditekan. Agak lembut dan travel yang agak panjang. Namun sesuai untuk digunakan semasa bersukan. Juga terdapat perubahan dari segi tapak untuk sambungan bersama tali jam yang memerlukan ukuran yang betul. Anda tidak boleh gunakan tali ini untuk digunakan bersama Huawei Watch GT2 kerana mempunyai slot yang memerlukan ukuran yang tepat. Ini juga bertujuan untuk memberi cengkaman pada pergelangan tangan agar tidak mudah longgar apabila melakukan aktiviti sukan ataupun bersenam. Terutamanya situasi seperti ini, anda akan berpeluh dengan kuat. Pilihan untuk size screen hanya satu saja, iaitu 1.39 inci. Dengan rekaan bingkai yang dipanggil Radio Plastic Bezel, terdapat garisan-garisan halus pada bezel membuatkan ia kelihatan lain dan membezakan antara dua jam tangan siri Huawei Watch GT. Skrin pula sejenis AMOLED sepatutnya dapat memberi keterangan yang baik dan jangka hayat bateri yang sama. Walaupun begitu, rangka Huawei Watch GT2e masih diperbuat daripada stainless steel yang kuat walaupun harganya tidak cecah RM1,000 seperti kebanyakan jam tangan pintar kelas itu. Ia juga mempunyai tahap ketahanan air 5 ATM ataupun sedalam 50 meter di dalam air. Jadi jika anda ingin membawa jam ini berenang untuk merekod berapa jauh anda pergi dan berapa kalori yang telah anda bakar, anda tidak perlu risau lagi. Anda juga memiliki pilihan sehingga 100 jenis aktiviti sukan ataupun senaman yang dapat dikesan oleh jam tangan ini. Antaranya adalah rock climbing, skateboarding, malah parkour sekalipun turut disertakan. Cuma pada kami ia terlalu banyak sampaikan anda perlu meneliti kesemua pilihan ini dalam masa yang agak lama. Tetapi jam tangan ini juga cukup bijak kerana dapat mengesan aktiviti sukan yang anda sedang lakukan secara automatik tanpa perlu menekan apa-apa butang terlebih dahulu. Huawei Watch GT2e dikuasakan oleh chip Kirin A91 yang diperkenalkan pada tahun lepas, khas dibuat untuk peranti yang lebih kecil supaya lebih penyematan kuasa. Memori dalaman yang disertakan sebanyak 4GB sahaja dengan kebolehan anda untuk memuat turun lagu melalui aplikasi Huawei Health. Perlu diingatkan juga, tidak seperti Huawei Watch GT2, jam tangan ini tidak mempunyai pembesar suara untuk memainkan lagu. Anda perlu sambungkan kepada TWS untuk mendengar lagu ketika bersenam ataupun apa-apa aktiviti yang anda sedang lakukan. Itu sahaja untuk Huawei Watch GT2e yang baru. Pada pendapat kami, jam tangan ini dapat memberi kelebihan ketika anda sedang bersenam, lebih cengkaman dan tidak sakit di tangan. Segala notifikasi dapat diterima dengan baik, lebih versatile walaupun kami katakan sesuai kegunaan bersenam ataupun bersukan. Huawei Watch GT2e dijual pada harga RM599 dengan pilihan warna graphite black dan mid green. Seperti biasa, like, share dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.